Bulan jatuh seriba, bulan lagu bulan. Okay guys, daripada sini guys, kita nampak LRT lalu guys. Cantik guys, cantik. Dan kau tujuh ni guys, di KL ni kalau kau tujuh macam ni lah guys. Di Kuala Lumpur, kalau kau tujuh petang kan macam ni. Matahari baru nak turun. 7.15 lah sekarang lebih kurang. Tak boleh lama guys, dalam ni panas lah. Lagi tu balik KL guys, tadi baru sampai. Tu highway pergi ke pantai dalam tu guys. Kadang-kadang highway pergi pantai dalam guys. Wah, banyak dah usahawan berniaga kat depan tu guys. Mari kita tengok sampai sini guys. Dah heboh lah kawasan ni guys. Dulu tak ada apa pun. Okay, sekarang kita dah sampai ke Menara Swiss Cap. Menara Swiss Cap ni lah yang diorang panggil apa tu, KL Gateway tu. Inilah dia yang diorang dah panggil, yang panggil KL Gateway tu. Mari kita tengok kat luar guys ha. Malam dah ni guys. Kalau dekat Sarawak pukul 7 ni gelap dah guys. Dah maghrib pun pukul 6.30 kalau kat Sarawak. Okay guys, di sini pemandangan dia teramat cantik guys. Tapi saya tersilap langkah guys. Tadi sepatutnya saya ambil gambar kat sini guys. Lain kali lah. Tadi tengok matahari tu kalau turun daripada sini kan, cantik. Ini apartmen tempat saya tinggal dulu guys ni. Ini dia guys. Saya tinggal kat tingkat 10 sana tu guys. Mari kita fokus sikit. Kat sini guys, saya dulu tinggal kat sini guys. Tingkat 10 ni guys. Banyak pun kat usahawan kat bawah tu. Cantik guys. Ini semua bangunan-bangunan baru ni guys. Dulu tak ada bangunan ni guys. Parking kat bawah ni. Okay guys, kita dah masuk ke dalam bangunan KL Gateway. Kita terus disambut oleh kedai jualan SM ni guys. Kita ikut orang je guys. Kita ikut orang je guys. Nanti kita tersesat. Orang pergi sana, kita pergi sana lah. Kita nak balik senang. Oh, dia keluar kat sini guys. Macam inilah suasana dalam KL Gateway guys. Macam ni suasana dalam dia guys. Dia standard lah guys. Kalau shopping komplek ni kan, bertingkat-tingkat, berbunga-bunga. Sampai ke atas tu kan, dulu penuh ni kan, tenan dia.
Orang yang menyewa kat sini penuh. Tak tahulah sekarang guys. Ini pun baru siap guys. Baru siap dalam 10 tahun kebelakangan ni lah bangunan ni. Dulu saya pergi, mula-mula saya masuk waktu pembukaan dia kan, tak ramai sangat tenannya. Dia punya orang tak ramai. Tak tahulah sekarang, mari kita cek kat bawah sana. Oh, ni pemandangan biasa ni guys. Kalau pergi mana-mana shopping komplek, mana-mana shopping komplek ada je lah tempat-tempat makan eksklusif, tempat-tempat makan orang-orang kenamaan, orang-orang kayangan. Tak adalah kayangan sangat lah, di sini murah je. Makanan Thai kat sini kot. Sana Burger King. Yang kat bawah ni pula biasa floor 1, floor 2 je guys. Orang nak explore kalau kita pergi ke mana-mana shopping complex ni kan. Dah floor lain tu beratlah kaki nak melangkah guys. Dulu kontroversi juga ni guys, bangunan ni guys. Waktu bangunan ni nak dibuat kan, kontroversi jugalah. Ramai penduduk-penduduk sekitar Kampung Kerinci ni membangkang, membantah banyak pada pembangunan di kawasan ni kan. Tapi akhirnya berjaya juga. Ini biasa ni guys. Dulu benda ni pun ada juga. Apa kita panggil tu? Village. Ni village ni pun ada dululah. Macam biasalah supermarket kan. Masuk je mesti ada barang yang kita nak beli. Macam-macam ada buah guys. Buah itu, buah ini. Macam-macam buah, macam-macam sayur. Standard lah guys. Tadi saya beli mangga ni guys. Ada dalam beg ni. Belum sempat saya makan guys. Berat lah beg saya ni guys. Aku punya beg ni berat lah pasal buah mangga tu lah. Aku tengok kulit dia lain ni. Dah macam pasar burung lah guys tempat ni guys. Dulu tak macam ni guys. Dulu dia teratur je kita. Sekarang dah macam pasar burung juga dah guys. Malum lah after COVID effect itu hari kan. Mula-mula saya masuk grocery ni kan, dia tak macam ni guys. Dia lain daripada yang lain guys. Sekarang dah nampak macam betul-betul macam biasa-biasa je lah. Nak beli ke tak nak beli ke, kau pilih guys, pilih apa nak beli, pilih guys. Betul-betul tak macam pasar dah. Tak ingatlah dulu syarikat ni ke atau yang lain, tak ingat juga lah. Standard lah guys. Ada udang, ada ikan, ada ketam, ada ikan keli, ada ayam. Sama guys. Macam mula-mula saya masuk dulu guys, di sini pun sama guys. Alamak bang lah banyak guys. Mana-mana pergi ada lah. Okay guys, kita balik guys. Ini kalau nak dilayan ni guys, pukul berapa kita nak balik guys? Kita pusing 2-3 minit satu tempat. Ciao. Penat guys, penat. Jalan-jalan ambil konten ni penat guys. Sana pusing, sini pusing. Ini kedai banyak yang dah tutup. Dulu bukan kedai yang ni. Alamak.
Dia ni cakap tak habis lah. Sampai depan kamera aku lagi dia pop pek. Ah, ini yang saya nak tunjuk ni guys. Kawasan ni guys eh. Kawasan ni memang legend guys. Daripada dulu alamak. Daripada dulu lagi guys. Ni legend tempat ni guys. Dalam ni ada satu dom yang dipanggil dom apa entah, tapi memang besar dom ni guys. Dalam KL Gateway ni ada satu dom yang saya nak tunjuk. Ah, inilah dia. Ni bahagian ni, bahagian tengah dia ni. Bahagian tengah dia ni. Bahagian tengah ni ada kedai-kedai. Dulu tak macam ni guys. Lain sikit. Sekarang dia dah buat macam apa ni? Tempat mainan. Mainan apa ni? Bola kot. Ah, tu dom tu guys. Dia macam dekat Sunway Pyramid tu kan. Dom dia. Sunway Pyramid tu lain. Tapi kat sini setiap jam pukul 7 ke dia main apa entah. Ada persembahan music special lah. Oh ni cantik kan. Dia punya ni cantik kan. Malaysia XGE. Oh itu hari ada apa kita panggil tu. Tak ingat lah. Wah dekat sini boleh nampak bangunan kat sebelah belakang tu guys. Lawa guys. Ah tu sesiap. Cafe banyak guys. Ah tu nah dia punya cakap tu Gamuda Land punya basketball tu. Wow. Wah. Kita layan yang suasana kat sini je guys ah. Ini di sekitar dom ni guys. Alamak ni cantik guys dom ni. Dulu mula-mula siap ni kan. Legend lah. Ramai orang pergi kat sini kan ambil gambar, terpusing-pusing macam saya buat sekarang. Dulu bangunan yang atas ni nampak jelas guys. Sekarang dah macam pudar sikit. Maklumlah dah lama kan. Dalam 10 tahun dah ni. Bangunan ni dah 10 tahun dah. Ni masih ingat lagi. Waktu tu saya masih macam biasalah guys. Mat rock kan. Sana sini jalan. Dulu ke hilir, ke darat, ke laut. Okay guys, sampai sini je lah kita punya video guys ha. Kita keluar balik ke LRT guys. Saya pun nak balik dah ni guys. Dah malam guys. Siapa nak layan suasana malam ni guys. Tak larat lah. Nak duduk pun malas dah. Tak berminat nak duduk dah. Kalau nak feel, nak ambil feel boleh guys. Ni kedai apa entah. Tak tahulah. Kedai Korea kah, kedai Jepun kah ni. Nak ambil feel pun tak minat lah. Dah penat nak jalan ni. Macam-macam. Okay, kah sampai sini je video saya guys. Assalamualaikum.